Halo guys, assalamualaikum. Kemarin aku datang ke acara grand openingnya Innisfree di Medan, berada di Sun Plaza lantai ground floor. Jadi waktu itu aku ngelihat ada promo. Biasa kan mereka kalau kosmetik Korea itu kalau sedang grand opening dan promo itu banyak ngasih hadiah dan ngasih potongan harga. Nah, pas potongan harga itu aku memilih untuk membeli ini. Ya, ini adalah clay mask yang terkenal dari Innisfree, tapi ini varian yang udah set begini. Nah, Innisfree yang dua kali lipat lebih baik ini saya pilih karena udah ada set hadiahnya. Satu kotak ini isinya ada ini super volcanic jeju clay sama ini. Oops. Ini adalah whitening pore synergy serum. Satu lagi agak susah. Satu lagi itu ada whitening pore cream. Nah, jadi ini sebenarnya adalah kemasan trial ya. Jadi kalau setelah maskeran pakai ini, terus kita pakai ini. Oke, sekarang kita coba pakai maskernya. Pertama sekali wajah kita itu harus bersih. Bersih dan sudah pakai toner. Jadi tinggal aplikasi ini. Jadi ini tuh bentuknya, ups, ada ininya seperti ini. Clay ya, warnanya abu-abu. Jadi dipastikan untuk mengapply-nya harus dengan jari. Dan dipastikan jari kita juga sudah harus bersih. Sekarang saya lagi pakai toner. Tonernya boleh pakai brand apa aja. Nggak harus Innisfree juga. Tapi kalau pakai Innisfree lebih baik lagi. Ya. Supaya apa pakai toner? Supaya pori-porinya kebuka. Setelah kebuka, terus kandungan dari si clay mask tadi ini spray lebih apa ya, lebih meresap begitu. Oke, sudah bersih, sudah segar. Nah, ini kan tadi bersih ya, bekas apa tadi kan. Nah, sekarang kita coba pakai. Sedikit aja, pelan-pelan, sampai rata. Seperti yang aku baca di kotak cara pemakaiannya, seperti ini. Itu tuh cara pakainya, kalau bisa satu atau dua kali seminggu, selama 10 menit, dalam keadaan wajah sudah pakai toner. Terus, tunggu 10 menit sampai kering, dibilas pakai air hangat lebih bagus gitu. Nah, kandungan dan fungsi si masker ini dua kali lebih baik daripada clay mask Innisfree yang biasa. Dia punya perawatan pori-pori 10-in-1 ya. Jadi dia merawat pori-pori wajah kita, punya 10 keunggulan, yaitu apa ya? Menjadikan pori tampak lebih kecil, mengontrol produksi sebum, mengangkat sel kulit mati, membersihkan debu halus, mengangkat komedo, mengangkat kotoran secara menyeluruh, menjadikan kulit terasa halus, mengencangkan, mencerahkan,
serta memberi efek dingin yang menyegarkan. Oke. Udah rata ya. Tipis-tipis aja pakainya. Nah, terlebih saya kan punya masalah juga di komedo ya. Jadi saya akan pakai agak banyak di bagian hidung. Oke, kita tunggu sampai 10 menit. Sudah kering, terus nanti saya bilas dengan air hangat. Nah, ini hasil dari setelah maskeran. Kelihatan ya bedanya. Pori-pori saya kelihatan sedikit lebih kecil. Terus komedo yang pasti. Komedo udah gak kasar lagi. Udah terasa halus nih hidung. Meskipun hidung saya agak mancung ke dalam. Tapi wajib ya buat bersih. Biar gak kelihatan kotor dengan komedo. Jadi ya worth it lah. Dimana-mana ini direview sampai menjadi bintang 5. Mungkin memang khasiatnya yang lumayan bagus atau memang bagus. Karena saya memang baru kali ini pakai ini. Iya, karena ini lumayan bagus. Jadi setelah maskeran ada baiknya saya langsung pakai skincare yang tadi dikasih gratisan sama Innisfree. Jadi setelah pakai masker, saya pakai serumnya. Serumnya ini unik ya. Mungkin kalau ini cocok, saya mungkin bakal pakai yang kemasan aslinya. Nggak try lagi. Ini seperti ini. Total-total. Ini kayak kelihatan ada bintik warna-warna pink gitu. Ya. Terus pakainya gini. Baru deh diginiin. Aduh, wanginya seger, wangi jeruk. Wangi jeruk. Meresap. Setelah itu kita pakai krimnya. Krimnya putih, susu. Jadi kegunaan dari whitening pore cream ini ya balik lagi ke perawatan pori-pori. Dan ini adalah perawatan saya mau tidur. Jadi saya coba pakai ini. Bagaimana hasilnya besok pagi? Oke, sekarang saya siap untuk tidur karena kulit saya sudah segar, lembab, dan bersih. Terima kasih. Nice for watching and thank you. Bye.